Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Mima Site, Watasiwa, Tese Izra Sasabila Des, NIM G1, B11, 9011. Saya mahasiswi ilmu keperawatan Universitas Jambi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Di sini saya ingin membuat video cara menghitung menggunakan bahasa Jepang. Di sini saya menggunakan rumus keperawatan yaitu rumus HPL. HPL adalah hari perkiraan lahir. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menuliskan angka dalam bahasa Jepang. Nah, penyebutan dalam bahasa Jepang yang pertama 0 ada re, 1 ichi, 2 i, 3 san, 4 yong, 5 o, 6 roku, 7 nana, 8 hachi, 9 kyu, 10 ju, 11 ju ichi, 20 iju, 100 yaku. Teman-teman, di sini saya akan menyebutkan cara membaca angka dalam bahasa Jepang. Ini yang pertama ada 0 yaitu re, dibaca re. 1 ichi, 2 i, 3 sang, 4 yong, 5 o, 6 roku, 7 nana, 8 hachi, 9 kyu, 10 ju, 11 ju ichi, 20 ni ju, 100 yaku. Baiklah teman-teman, kita masuk ke contoh soal yaitu HPHT. HPHT adalah hari pertama haid terakhir. Haid pertama hari haid terakhir klien yaitu tanggal 16 bulan 1 2020. Lalu kita masuk ke rumus, kan dia di situ tanggal 16. Karena rumus dalam HPHT tanggal akan ditambahi 7. Jadi 16 tambah 7. Nah, seperti inilah huruf Jepang dari angka 16 tambah 7. Lalu masuk ke bulan. Nah, biasanya rumus bulan dalam HPL akan dikurang 3, tapi karena HPHT-nya di bulan Januari, jadi kita tambah 9. Lalu rumus tahun itu biasanya ditambah 1, karena bulannya di bulan Januari ditambah 9, berarti tahun ini tetap 2020. Nah, bahasa Jepangnya 16 adalah juroku. Juroku. Lalu bahasa Jepangnya tambah adalah tasu. Tasu. Lalu bahasa Jepangnya 7 adalah nana. Masuk ke bulan. Bulan 1 bahasa Jepang 1 adalah ichi, tambah adalah tasu. Lalu 9 adalah kyu. Masuk ke tahunnya, tahunnya itu bahasa Jepangnya adalah nisen niju. Nisen niju. Hasilnya adalah 16 tambah 7 23. Nah, sama dengan bahasa Jepangnya adalah wa 23, bahasa Jepangnya Nijusan. Nijusan.
Lanjut ke bulannya, 1 tambah 9 sama dengan 10, berarti Ichitasu Kyu wa, bahasa Jepang 10 adalah Ju. Nah, di tahunnya itu 2020, jadi dibaca Nisenniju. Nah, jadi HPL-nya hari perkiraan lahir tanggal 23 bulan 10 2020. Dibaca Nijusan Ju Nisenniju. 23 Nijusan bulan 10 Ju Nisenniju. Dibaca Nijusan Ju Nisenniju. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyebutan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.